Pemirsa, 4 korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di Tol Cipali, kilometer 74 arah Cirebon, Jakarta, dibawa pulang keluarganya. Isak tangis keluarga mengiringi pemulangan keempat jenazah korban laka maut ini. Isak tangis keluarga korban tewas kecelakaan maut di Tol Cipali, kilometer 74, langsung meledak di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. 4 korban tewas, Akmaluddin 50 tahun, Purianto 62 tahun, Kasmini 48 tahun, dan Askia seorang balita berusia 1 tahun. Para korban rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Korban meninggal Purianto langsung dibawa keluarga untuk dimakamkan di Depok. Akmaluddin dan Askia akan dimakamkan di Jakarta. Sementara itu korban Kasmini akan dibawa ke kampung halamannya di Purwodadi untuk dimakamkan. Semalam sebelum berangkat kerja, masih video call. Video call masih ketawa-tawa. Sebelum masuk tol, masih tawa-tawa sama Eninya, sama mamanya. Dibuka sama keluarganya. Mau dimakamkan di mana? Di Kampung Duku, Jakarta Timur. 8 korban lainnya masih dalam perawatan Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.